Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah masuki hari yang ke-12 di bulan mulia, di bulan suci Ramadan. Semoga hari-hari lalu yang telah kita lewati dengan puasa, tarawih dan lain-lainnya daripada ibadah-ibadah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sisa-sisa hari Ramadan ini kita bisa menggunakannya untuk beribadah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Mudah memaafkan. Nabi pernah mengajari doa kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mudah memaafkan dan senang memberikan maaf. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Allah yang Maha Agung. Di saat hamba melakukan kesalahan, ternyata Allah memberikan maaf. Akan tapi kadang kita seolah-olah lebih hebat dari Tuhan Allah, menyimpan dendam. Kalau ada orang salah, maunya akan kita hancurkan. Mana kelapangan dada kita yang disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemberi maaf, yang tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Orang-orang yang bertakwa disebutkan di dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya adalah وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ, tidak mudah meluapkan amarahnya. Marah datang kadang karena dia manusia yang ketersinggungan dengan sesama dan sebagainya. Mungkin ada orang berbuat salah dan zalim kepadanya. Akan tapi orang mulia adalah wal kadhiminal ghaidha, meredam. Meredam amarah yang bergejolak tadi di dalam hatinya. Ia tahan amarah itu. Jangan sampai keluar kalimat yang kotor atau perilaku yang menyakitkan orang lain, yang bisa saja kedzalimannya lebih gede daripada kedzaliman yang pertama. Membalas dengan lebih besar lagi. Akan tapi dengan cara wal kadhiminal ghaidha, menahan. Itu orang bertakwa. Dan samahah, memberikan maaf, ini simatul rijal, orang-orang besar. Imam Syafi'i menyebutkan simatul rijal as-samahatu wal wafa. Tepat di saat berjanji dan mudah memaafkan. Lapang. Disakiti, insyaallah enggak apa-apa. Didzalimi, lapang dada, membuka hati memaafkan. Ini sifat yang sangat mulia, ini sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di saat disakiti dan disakiti pun ternyata Nabi masih mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama harus seperti itu, kita tahan. Biasakan ini langkah awal bagaimana di saat ada orang berbuat salah kepada kita, siapapun, dan mungkin sekali orang itu berbuat salah kepada kita karena mereka manusia seperti kita manusia. Kita tidak bergaul dengan malaikat yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Akan tapi kita dengan manusia-manusia yang punya hawa nafsu sama dengan kita. Sehingga mungkin kalimat kita menyinggung perasaannya. Biarpun kita tidak sengaja menyinggung, tapi menjadikan dia melakukan satu tindakan yang mungkin menjadikan kita marah. Karena Anda tahu makna wal kadhiminal ghaidha, Anda tahan. Mulia Anda saat itu, ini corak bertakwa. Dan setelah wal kadhiminal ghaidha, kita tingkatkan bagaimana kita bisa membuka hati kita untuk memberikan maaf, lapang dada kepada siapapun. Kelapangan dada adalah para kekasih-kekasih Allah. Bahkan setelah lapang dada memaafkan, tidak sampai di situ, Allah yuhibbul muhsinin, memaksakan dirinya untuk bisa berbuat baik dengan orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan para kekasih Allah ternyata kerjaannya yang paling pertama dan utama adalah bukan sekedar sholat, membaca Al-Quran, tapi kuenam membersihkan hati agar tidak punya dendam kepada siapapun. Sehingga kalaupun dia disakiti, maka tetap mendoakan orang lain, semoga Allah berikan kebaikan kepada orang tersebut, berikan kemuliaan kepada orang tersebut, mengampuni orang tersebut. Lihat hati yang lapang. Maka jangan sampai ada di hati kita hati mendendam. Hati mendendam itu jelek, kotor, busuk, hina, capek. Kalau sudah orang dendam dan marah tuh ngelihat rumahnya sudah enggak enak, mobil ngelihat mobilnya enggak enak, lihat ayam yang masuk rumah kita pun juga enggak enak karena hati yang kotor, bersih, busuk. Itu kehinaan.
Dan ayo kita belajar semuanya dari para orang-orang mulia, para kekasih-kekasih Allah yang menata hati mereka agar mereka tidak mudah terpancing dengan emosi. Kalau marah langsung diredam, tidak boleh dituruti amarah itu menjadi satu tindakan yang menjerumuskan, tindakan yang menjadikan orang itu terhinakan. Karena tindakan menjadikan seseorang melakukan keharaman, tindakan menjadikan orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita fahamkan di diri kita sendiri. Dan ini jihad nafas, memerangi kejauhan nafsu. Ini bukan pekerjaan gampang. Maka paling sederhana, keluar dari majlis ini kita mendoakan orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Dan kalau kita sudah bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, hilanglah. Kita bisa mendoakan hilanglah rasa dendam dan amarah. Lebih dari itu, ketahuilah panjatan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Orang yang berbuat zalim kepada kita, yang semula kita mendendam kepadanya, tapi kita rubah dengan doa, maka ketahuilah yang akan dikabul oleh Allah dengan panjatan doa kita adalah kita sendiri sebelum orang lain. Maka ayo kita semuanya melapang dada, memberi maaf. Sering-seringlah berdoa, ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepadaku, jika ada orang menyakitiku, orang menfitnahku, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk nerakamu, Allah. Gak perlu kita mendendam, ketahuilah surga Allah luas. Kenapa kita harus mendendam? Kita harus rindu mereka tetap masuk surga. Ketahuilah surga Allah luas. Bisa saja di surga kita tidak akan ketemu dengan dia. Kita di surga sangat luas. Kadang kebusukan hati pengen menjerumuskan, pengen menjadikan dia sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Naudzubillah. Hilangkan kotoran hati dengan membuka hati kita untuk mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.